warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tatap muka, hari ini Senin tanggal 15 Februari 2021. Alhamdulillah man satu pohuaton, kurang lebih 1 tahun siswa kita dirumahkan. Hari ini kita bertatap muka langsung dalam sistem KPM, juga dalam muatan-muatan support kepada anak-anak kita, dan saya bersyukur amanah atau kepercayaan dari gugus COVID tingkat kecamatan dan kabupaten, dan juga rekomendasi yang diizinkan oleh Kementerian Agama Kabupaten kepada Mansatu Pohuwato untuk melaksanakan tatap muka. Ini kami bersyukur dan insya Allah ini amanah kami jaga dengan tentunya mematuhi 5M. Ya, 5M yang sudah menjadi himbauan oleh Pak Menteri Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan saya bersyukur lagi kalau di Kabupaten Pohuwato itu kami adalah tingkat SMA, MA yang pertama kali melaksanakan tatap muka. Dan itu kami bersyukur. Kenapa? Di satu sisi siswa dan guru itu sudah kangen bertemu. Kangen bertemu dan banyak kesulitan-kesulitan pada saat daring ya. Pada saat bimbingan lewat telepon, lewat lewat daring. Oleh sebab itu hari ini tentunya kami bukan berarti mengejar isi kurikulum ya untuk tatap muka ini yang kami rencanakan, kami programkan, bukan mengejar isi kurikulum, tetapi lebih kepada penguatan support kepada siswa agar mereka mengetahui status mereka yang kurang lebih 1 tahun itu tidak tahu kemana arahnya. Jadi status mereka sebagai pelajar, support untuk mereka bisa menjaga lingkungan, menjaga pemutusan daripada COVID itu sendiri, sehingga itu yang kami inginkan. Karena kami dimarasa dengan anak-anak kurang lebih 1 jam 30 menit dan berada 3 jam di madrasah, dan itu kami pulangkan. Kami di sini menjaga berlapis-lapis dengan gugus madrasah ya, satgas madrasah, juga wali kelas, kemudian semua guru dan piket, kami sudah menjaga itu, dan insya Allah kami akan mengadakan tatap muka 100%. Untuk sementara kita masih bertahap 25%, kemudian 50%, 75% sampai 100%. Dan ini kami insya Allah akan lakukan. Mudah-mudahan kami dipercayakan untuk mengadakan pembelajaran tatap muka lebih 100%. Lagi-lagi orang tua, dukungan orang tua yang kami harapkan. Ketika di madrasah kami sangat ketat, begitu mereka kembali dari madrasah tentunya kami akan awasi dan langsung hubungi pada orang tua bahwa anak-anaknya sudah kembali, maka perlu pengawasan lagi kepada lingkungan dan kepada orang tua itu sendiri. Ini mungkin dari kami dari Mansatu Pohuwato. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini MAN 1 Pohuwato progres tatap muka sudah dimulai, khususnya untuk kelas 12. Kita melaksanakan tatap muka ini dengan cara persip dengan mengedepankan protokol kesehatan. Jadi untuk siswa belajar di tatap muka ini kita cuma 4 jam, tiap jamnya 30 menit, dan kita tetap menganjurkan untuk bapak dan ibu guru kita dan bahkan siswa kita untuk selalu melakukan protokol kesehatan. Yang pertama, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak lupa untuk menggunakan masker, karena sesuai surat rekomendasi dari gugus tugas adalah kita harus memperketat protokol kesehatan itu. Jadi kita sudah apa namanya mulai hari ini untuk progres tatap muka, dan insya Allah di hari-hari berikutnya kita tidak akan ada kita dari segi guru dan apa namanya siswa kita yang kena virus corona ini. Terima kasih. Like a Hellcat.